Cie menang, cie menang, cie menang, cie cie cie. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah, makasih ya Blovers dan Lesti Lovers, kalian cute. Best in the world. Lesti nampak begitu bahagia mengikuti acara STV Awards semalam karena sang kekasih Rizky Billar perform di sana dari membawakan lagu yang super duper romantis. Seakan Rizky Billar tahu bahwa sang kekasih selalu mensupport dirinya, memberikan semangat untuknya yang bekerja keras demi memantaskan diri bersanding dengan sang kekasih. Apalagi akhirnya ia mendapatkan nominasi kategori artis paling sosmed SCTV Award 2020. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah Rizky Billar. Ya, dia nampak begitu bangga dan bahagia menjadi artis tersosmed SCTV Award 2020. Ucapan selamat berdatangan begitupun dari sang kekasih Rizky Billar, yakni Lesti Kejora, yang mengucapkan selamat sambil tertawa ketika itu, guys ya. Ya, nampaknya Rizky Billar didukung oleh teman-temannya, sahabatnya, serta sang manajer dalam acara tersebut. Begitu bahagia dan bangga menyambut nomine sebagai artis tersosmed di acara STV Awards semalam. Ya, tak lepas dukungan dari para kru, sahabat, manajer, dan asisten. Tentunya sang kekasih juga merasa bahagia dan bangga atas pencapaian dan progres dari Rizky Billar di acara SCTV Award dan belakangan ini, khususnya yang tambah maju, tambah pinter, tambah giat untuk belajar. Dan rupanya ada hal yang menarik, yakni ketika Lesti ya minta ditraktir makan. Ya, makan-makan ya Ilal, katanya kepada Rizky Billar saat memberikan ucapan. Wah, makasih ya, kata Rizky Billar. Rupanya antara Lesti dan Billar malam hari ini, malam minggu ini, sepertinya akan ada acara spesial, guys. Ya, makan-makan. Makan-makan adalah kode di antara mereka, di antara Lesti dan Billar, ketika mereka berdua sama-sama merasakan kerinduan. Ya, ingin ketemu rupanya. Begitulah sepertinya, guys. Tentu saja, walau malam hari ini dia akan ada di Semarang, tetapi makan-makannya kan bisa sebelum acara tersebut. Tentu hal ini semakin mempererat, mempermesra hubungan mereka berdua. Ya, kita doakan saja di malam minggu ini mereka bisa melewatkan malam dan indah romantis tentunya, guys. Ya, hanya untuk mereka berdua tentunya, super eksklusif. Ya, kita doakan hal yang terbaik, hal yang ya pokoknya hal-hal yang super duper baiklah untuk mereka berdua. Dukung karir mereka, support, dan sepertinya Rizky Billar juga tak melupakan para pendukungnya, baik Billover dan Leslar, yang selalu memberikan support terindah bagi karirnya. Ya, begitulah
kabar-kabar terbaru hari ini, tentu untuk menuju malam minggu nan indah nantinya. Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru tentang kawan dan kebapan mereka terupdate setiap saat tanpa harus menunggu lama. Ya, hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, selalu jaga kesehatan, support kesayangan kita, dan selalu berpikir positif, hindari dari menghujat, doakan yang terbaik bagi siapa saja karena doa itu selalu kembali kepada diri kita sekalian. Ya, terima kasih. Yuk, bye-bye.